Mahathir sudah mula kecut perut kerana beliau sepatutnya memberi keterangan kepada Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, berkaitan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubuh Selatan. Tetapi pemimpin veteran yang didewa-dewakan oleh PAS itu mendakwa beliau tidak diberi notis oleh Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, akan diadakan hari ini. Bekas Perdana Menteri itu juga mendakwa prosiding itu dijalankan secara tertutup. Katanya, undang-undang mewajibkan kehadirannya atau peguamnya sepanjang prosiding itu berjalan sehingga ia selesai. Bagaimana saya mahu menerang, memberi penjelasan atau mempertahan diri jika saya atau peguam saya tidak dibenarkan hadir sepanjang prosiding itu berlangsung, katanya dalam kenyataan. Menurut Mahathir, bantahan oleh peguamnya, Rafiq Rashid Ali dan Zainur Zakaria, ditolak. Mahathir menyoal kenapa prosiding RCI itu diadakan secara sembunyi-sembunyi sedangkan ia telah diumumkan secara terbuka. Mahkamah Keadilan Antarabangsa, ICJ, pada 2008 mengisytiharkan Batu Putih milik Singapura, Batuan Tengah milik Malaysia dan Tubuh Selatan menjadi hak kepada negara perairannya berada. Malaysia memohon kepada ICJ supaya mentafsirkan penghakiman pada 2017. Pada 2018, Pentadbiran Pakatan Harapan yang dipimpin Mahathir menarik balik permohonan semakan dan pentafsiran penghakiman Batu Putih.